Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bangkai pesawat sisa Perang Dunia Kedua ditemukan tim selam gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan warga di Jayapura, Papua. Pesawat dalam kondisi tidak utuh berada di kedalaman 22 meter di dasar laut Tanjung Demoy. Tim selam MM97DC menemukan bangkai pesawat di dasar laut Tanjung Demoy, Jayapura, Papua. Bangkai pesawat diduga peninggalan Perang Dunia Kedua. Ditemukan tim selam gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan warga di kedalaman 22 meter di dasar laut Tanjung Demoy, Distrik Deprape. Bangkai pesawat sudah tidak utuh, hanya menyisakan baling-baling samping kanan, sayap, dan ekor. Diperkirakan pesawat berjenis Catalina atau pesawat baling-baling dengan pendaratan di air. Penemuan pesawat peninggalan Perang Dunia diduga masih ditemukan di Kampung Kurisi, tak jauh dari Kampung Demoy. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Tanjung Kampung Demoy, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, terdapat bangkai pesawat di kedalaman laut. Dari informasi itu, dari informasi masyarakat itu, kami bersama tim, bersama teman-teman penyelam, melakukan pengecekan. Dugaan sementara, Kampung Demoy adalah pangkalan militer Belanda saat Perang Dunia Kedua. Tak hanya bangkai pesawat, di sekitar lokasi juga ditemukan bunker minyak dan landasan pacu pesawat. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan.